Pemirsa, menyikapi penundaan jadwal pelaksanaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama atau NU, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj mengatakan taat terhadap aturan pemerintah. Pernyataan ini disampaikan Kiai Haji Said Akil Siraj usai berziarah di makam Raden Ahmad Rahmatullah atau Sunan Ampel di Surabaya. Kiai Haji Said Akil Siraj membenarkan adanya penundaan pelaksanaan Muktamar ke-34 NU karena berdasarkan rapat terbatas Kabinet Pemerintah memutuskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3, sementara terkait penjadwalan ulang pelaksanaan Muktamar ke-34 NU belum ditentukan hingga kini. Terkait muktamar ya? Iya. Gimana yang diundur? Keputusannya gimana ya? Belum rapat itu kan pemerintah. Ya, kita siap taat pada pemerintah. Taat aturan pemerintah. Kemungkinan dimajukan atau dimundurkan ya? Nah, itu belum rapat tuh. Itu nunggu rapat dulu. Tapi secara resmi sudah ditunda ya? Iya, secara resmi sudah berubah. Ditunda berubah dari tanggal itu. Karena itu perintah dari pemerintah diputuskan di rapat ratas kabinet. Terbatas kabinet. Alasan dari pemerintah sendiri apa ya? Ya karena COVID level PMKM level 3 ini.